Woi, 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 Ya woi, woi, ampun. woi, woi. Oh, gila ganas lah awak ni. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Zamir Aswar. Okay guys, hari ni sebenarnya antara hari yang bersejarah dalam hidup aku. Sebab aku dengan Hanis nak pergi ambil kucing untuk kita orang bela. Oh my god! Baru-baru ni dekat grup WhatsApp kejiranan ni, dia ada tanya siapa nak kucing. So aku rasa macam tiba-tiba terdetik untuk jaga kucing. Okay? Sebab aku tak pernah bela kucing. Aku pun dulu kecil-kecil takut kucing. Sampai besar ni pun aku bukanlah takut. Cuma aku macam nak pegang kucing tu aku takut dia melawan. So aku rasa aku tak nak, tak nak lah dekat dengan kucing. Tapi tak tahu kenapa bila ada Haji ni post dekat grup WhatsApp tu, aku rasa macam nak, nak cuba. So bila aku tanya, dia kata datang je lah ambil rumah, ambil dekat rumah. Tapi aku nak pergi tengok dulu kucing tu, sebab ada 4 ekor. Tapi aku decide macam nak ambil seekor je lah. Aku dah pilih-pilih antara 4 tu, kucing betina warna putih. So aku nak pergi tengok dulu, lepas tu nak tanya dengan Haji tu apa barang-barang yang perlu apa semua. Lepas tu baru pergi beli barang tu, and then on the way balik ke rumah, baru ambil kucing tu dan bawa balik. Tapi kalau rasa sekejap lagi masa tengok tu rasa macam tak serasi, aku tak ambil lah. So kita pergi rumah dia dulu tengok kucing tu. So jom, let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat rumah Haji ni. Dia yang post dekat WhatsApp group siapa nak kucing. So jom kita pergi tengok. Ni yang orang nak yang ini. Okay, ni 4 ekor kucing. Aku tengok nanti. So ni Haji yang nak offer bagi kucing. Bagus ni, terapi kami memang. Terapi main-main sonok dengan dia. Tapi itulah, kita orang tak pernah bela kucing ni. Ini adalah kucing betina. Betina ni sebenarnya bagus bagi kejantan. Okay, kita dah tengok dah kucing tu. Cuma Haji dia cakap instead of ambil satu, ambillah dua supaya dia ada kawan. So insyaAllah kita orang akan ambil dua ekor kucing tu. So sekarang ni nak pergi beli dia punya bekas, dia punya bekas pula, dia punya cage. Lepas tu beli makanan, beli pasir dia. So Haji tadi dah ceritalah macam mana nak jaga dia apa semua. So kita pergi beli barang-barang ni dulu. Okay, kita dah sampai kedai ni nak beli barang kucing. Ya bang, bekas ni bekas berak kan? Besarnya. Kita kena tengok cage dulu. Oh, okay. Kak, ada jual cage tak? Okey. Nampaknya sangka tak ada. Dia ada yang 3 tingkat ni je. Ini kalau nak buka pet shop boleh lah. Mungkin kita akan buka pet shop. Okey. Kita beli barang lain lah kat sini lah. Tadi Haji tu ada tunjuk dia punya makanan. Ha ni. Yes. Kenapa kau ada beza-beza? Oh ni, mother and baby. Something collagen. Wow. So ni lah yang ni. Haji tu tunjuk, kucing tu makan yang ni. Besarnya dia.
Ambil bekas makanan dia. Yang tu, lepas tu yang dalam cage punya. But there are girls. We should take this. Ini? Yes. Mi air kan? Ambil dua. Yang ini bukan tempat berak dia? Tempat berak juga? Beli juga lah. Sorry lah kak, kita orang ni first time nak jaga kucing. Ada orang nak bagi kucing. Tak, awak ni kenapa? Awak ni kenapa? Oh. 3 bulan nak masuk 4 bulan. Oh, betul. Okey, lepas tu kita nak kena cari pasir dia. So yang ini dia apa? Apa kak? Arang. Dia tak berbau sangatlah najis dia. Oh, tak berbau sangat. Petty cat. Okay. Dia tu dia tahan lama. Macam glamping tu bagus. Kalau macam pasir yang macam ni, bila dah 2 minggu tu, macam mana cakap kan? Dia macam bergumpal. Dia dah tak bergumpal sangat. Sebab bila kita tutup dia macam berbau hancin, bau cair. Kalau yang ni, kalau dia berak, dia ketul terus. Bila pasir dah tinggal sikit pun, dia still berjumpal. So kita ambil yang ni lah. Ini tuna untuk kucing eh. Bukan tuna untuk kita eh. Banyak guys barang kat kedai ni. Barang-barang kucing. Dekat area Kuang, Sungai Buloh. So rasanya kita dah settle barang-barang. Kita ada bekas pasir. Kita ada pasir. Makanan dia, mainan, bekas letak makanan, wipes, tu je lah. Cash tak ada lagi, so kita cari cash dekat kedai lain lah. Sekarang kita nak cari sangka. Sini banyak jenis lah. Ni harga dia RM180. Okay. Lepas tu yang macam ni, 2 tingkat. Besar lah. Lepas tu yang ni. Okay. Ni 2 tingkat macam ni, harga RM200. So aku dengan Hanis macam suka yang ni lah. Dia 2 tingkat. Harga dalam 2.5. Tapi kita cuba nak minta nego sikit. Okay, brand Dr. Cage. Nanti mau yang itu 2.5 lah nanti. Mau yang 2.5 punya. Ni lah. Alright guys, kita dah dapat cage. Tu cage dia. Dah beli. Aku dengan Hanis decide untuk balik rumah dulu. Untuk kita pasang cage ni, sediakan tempat dia apa semua. Lepas tu baru pergi ambil kucing. Korang tak tahu lagi kan apa kucing aku punya nama. So stay tuned. Alright guys, kita dah siap pasang cage untuk kucing ni. Okay, dah siap letak tempat berak dia. Siap makanan. Air kowe tau. Kan kaleng-kaleng kucing. So jom kita pergi ambil kucing. A few moments later. Alright guys, kita dah ada kucing yang kita dah bawa balik daripada tuan lama dia. Sekejap, aku nak angkat ni. So ni kucing dalam ni. So jom, aku kenalkan korang dekat kucing baru aku. Sebenarnya aku cuak agak nak pegang kucing ni. Meow. Woi. Takut tu. Dia macam first time kan, dia takut-takut lagi. Dia tak nak keluar guys. Alright, so guys, Fiona. Yang ni nama dia Fiona. Look at the camera Fiona. Aku tak pernah pegang kucing macam ni. Ni first time. Kan? Hi Fiona. Takut dia dengan awak. Hi Fiona. Lembut. So yang ini baka macam, aku tak tahu lah baka apa. Tapi orang panggil macam kucing kampung lah. Sorry lah guys, agak awkward sikit.
Diorang ni belum vaksin lagi. So first thing first, kena vaksinkan kucing. Pakai vaksin AstraZeneca lah, sama macam aku. What? Sesi memanjakan. Sesi perkenalan. Perkenalan lah, manja-manja. Bagi dia bau. Korang kata bau kita kan. Bau ketiak, nak bau ketiak. Oh, asam-asam ni. Apam. Apam. Yeah, boy. Yang ni, kalau ikut tuan rumah dia, Fiona ni macam ramah sikit lah, suka dengan orang. Okay. Dia dah lari. Dia dah lari, guys. Okay, kita dah dapat ambil yang putih ni untuk masuk dalam sangka. So yang ni nama dia Tiara. Hai Tiara. Hai. So yang putih ni Tiara. Yang tengah berak ni Fiona. Gangster dia kau. Yes. Dia dah meninggalkan tahi yang pertama. Apa? Hai. Banyak tahi. Kenapa? Wow, banyak gila tahi dia, guys. Kamu. Yes. Ah, pandai. Pandai. Hai Tiara. So banyak lagi lah benda pasal kucing ni yang kita orang kena belajar. Kalau dia mengiau tu mungkin dia lapar ke dia nak berak ke, kita tak tahu. So take turn untuk berak kalau nak berak. Kod kata Haji tu yang bagi kucing ni kat kita orang, dia kena letak kucing ni dalam sangka dalam seminggu macam tu, supaya dia macam familiar dengan bau rumah. Dia tahu kita, bau kita. So that bila dia dah kita keluarkan nanti, dia tahulah nak balik rumah, tahu tempat dia nak berak kat mana. So biarkan seminggu dalam sangka ni, ataupun kalau nak main pun keluarkan sekejap main-main, lepas tu masukkan balik dalam sangka untuk tempoh masa seminggu macam tu lah. Lepas tu kita boleh lepas lah dalam rumah, ataupun mungkin dia nak main dekat luar ke. So aku rasa tu saja untuk video aku kali ni. Aku harap korang boleh doakan aku dengan Hanis. Kalau ada tips untuk jaga kucing macam mana, korang boleh share dekat komen dekat bawah. Kalau ada macam pantang larang ke, apa benda yang kita orang perlu buat untuk kucing, korang boleh share dengan aku melalui komen dekat bawah. Sebab macam aku cakap, aku dengan Hanis first time nak jaga kucing. Okay, terus jaga 2 ekor pula macam ni. So mungkin ada yang kita orang buat ni mungkin salah ke, mungkin ada cara yang baik untuk kucing jenis macam ni. Alright guys, so thank you so much untuk korang yang tengok daripada awal sampai habis vlog ni. Pada yang belum subscribe, boleh subscribe. Kalau dah subscribe, harap korang boleh komen, like dan juga share video ni. So sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Hai guys, kalau korang nak cuba susu Nilofa berperisa pisang, durian dan mangga, bolehlah call atau WhatsApp nombor di bawah ni.